Kawan-kawan jangan mancing kawan yang lain. Tolong Pak ya, media-media tidak ada hubungannya dengan yang lain. Ini murni penyelesaian dengan Bapak Terry. Bapak Terry datang, jalur terbuka. Oke Pak ya. Sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis pagi 12 November 2020, sejumlah pasukan merah Taryu Borneo Bangkule Rajang TBBR Kabupaten Sintang sudah memadati jalan dan sekitar rumah betang Jerora Tampunjua untuk menanti kehadiran Terry Ibrahim menyerahkan adat sesuai peradilan hukum adat yang telah disepakati sebelumnya bersama Temenggung Adat Dayak Kabupaten Sintang Sabtu 31 Oktober 2020 lalu. Dalam forum itu, Terry Ibrahim menerima putusan bersedia menerima sanksi adat dan menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya yang menyebutkan pasukan merah Kabupaten Sintang melepaskan baliho salah satu pasangan calon Bupati Sintang. Mereka menuju pusat kota. Ya guys. Ini sudah tidak bisa dikendalikan guys. Kita lihat. Karena negosiasinya tidak berjalan dengan lancar. Karena hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, Kamis 12 November 2020, Terry Ibrahim tak kunjung datang ke rumah betang Jerora Tampunjua untuk menyerahkan adat, pasukan merah Taryu Borneo Bangkule Rajang pun menuju kota Sintang untuk menggelar aksi damai hingga menemui Terry Ibrahim. Kita lihat. Oke, kalau sudah seperti ini, biarkan rakyat yang menilai siapa yang salah. Oke, demikian yang bisa saya bagikan dari kondisi sementara. Mungkin setelah ini kendaraan bisa lewat guys di depan rumah petang ini. Layak ganteng. Layak ganteng. Siap. Okay, sip.